Okey, beralih pula cerita pasal peserta AF Megastar Idayu. Dengan cerita dia dikejar masa beli barang dekat pasar. Yes, you guys, you heard me. Di pasar. Di pasar? Kenapa guys pula di pasar dikejar pula? Takkan dia dah ambil barang tu semua, dia tak bayar? Aku rasa bukan sebab itu ke. Jadi, okay, tak apa, kita tanya Idayu. Okeylah, untuk penonton H Live sekarang ni bersama dengan Idayu. Apa khabar Idayu? Yes, khabar baik. Idayu, dah berapa minggu keempat ni? Dah masuk minggu kelima, keenam sikutnya. Apa yang berubah hidup you apabila masuk AF Megastar ni? I nampak macam semakin popular, semakin kembali. Betul. Orang dah start dulu, tweet dah. Dulu kalau I pergi beli ikan, pergi beli sayur, tak ada orang kisah kan? Sekarang ni, dah ambil gambar. Macam AF yang dulu balik lah, 12 tahun yang dulu. So, alhamdulillah lah orang kenal lah juga kan sekarang. So, you memang tak boleh pergi mana-mana lah? Tak, bukan tak boleh pergi mana, boleh pergi mana? Ikan lah, mana tak boleh makan ikan lah. Tapi kan kalau dulu kan, macam tengok you sample kalau pergi membeli belah kan. Tak ada make up, keluar relax, selamba je. So kat hati akulah, aku nak beli kodok kan, kau pisang ke? Betul. So kali ni you kena pakai apa sebenarnya sebelum keluar sekarang ni? At least tiga benda lah. Mascara, celap, lip gloss. Wajib. Wajib, kau tak kena sound dengan cik husband. Dah macam orang ambil gambar, kau bawa ke tidur. Yes. Tapi you suka tak vibe you macam ni bila kembali popular dalam masa tahun 2017 macam ni? Saya rasa macam apa, satu perasaan yang fresh balik lah. Rasa muda balik pun ada juga. Sebab benda ni memori yang lama punya tau. I teringat balik, terkenang balik. Oh inilah dulu macam ni. Baru ingat balik. Dan dalam masa yang sama, bila bertarung dengan ramai ni, dekat sikit, bila you bertarung dengan ramai-ramai ni, you ada rasa tertekan ke, suami cakap apa ke, adakah ataupun you jauhkan diri pada semua orang ke sebab pressure dan tekanan latihan sebagainya? Terus terang saya cakap saya tak ada apa-apa pressure sebab saya ni kategori start mula dari bawah balik. Saya tiada nama, saya bukan finalist, saya bukan apa-apa pemenang. Jadi saya rasa saya just bagi show yang terbaik setiap minggu, itu saja. Saya tak ada tekanan apa-apa pun. Dan saya memang sentiasa get along dengan diorang. Connection kita orang memang kuat kat belakang stage ke, kat mana-mana. So, I tak ada perasaan tertekan lah. Untuk baju minggu keempat kelima ni, senang tak cari sponsor ke memang sekarang ni dah penuh call nak sponsor, nak sponsor? Wah, macam diva sangat pula. Tak adalah. So far saya pilih semua dapat, saya dapat buat semualah. Maknanya saya adil lah.